Halo nakku, jangan lupa di like videonya ya. Halo juga weh, dan jangan lupa di subscribe ya. Bet, oh Bet, Betty, ah kemana lah anak itu? Udah ku cari ke ladang-ladang pun nggak ada, HP-nya pun nggak aktif. Hehe, tinggi kita, tinggi, tinggi. Ya bang. Ih, udah ada bara di kampungku. Semenjak aku gak tinggal di sini, kok makin hancur gini ya? Ya ampun, rusak semua anak-anak muda di sini ah. Eh, Pak RT itu. Pak RT, eh, Mak Bet. Eh, Pak RT habis ngapain ke tempat itu? Oh, saya mau sensus penduduk di situ tadi, Mak Betty. Jadi di warga kita tuh banyak kali orang imigran sekarang. Jadi saya mendata orang-orang mana yang bukan di kampung kita dan ayo Mak Betty, saya duluan ya. Ih, nampak kali bohongnya, ngomong tapi matanya entah kemana-mana. Bukan ngasih contoh yang baik ke warganya, malah dia ikut-ikutan. Astagfirullahalazim. Gawat kali kampungku udah ah. Ini loh. Ese, cair 300.000. Makasih, Ci. Main lagi kita, main lagi. Sore ini ada pertandingan. Ah, apa sama apa lo yang main? Prancis lawan Inggris. Inggris dikasih 1/4. Mau tampung? Haiya, kalau gitu OE lo yang kasih lu 1/4. OE Prancis lu Inggris. Ha, gimana? Kalau enggak Inggris ku kasih 1/2. Mau? Oke lah. Oe Inggris lu kasih 1/2 ya. Oke Ci, main berapaan kita nih? 600.000 lo. Oe mau balikan modal yang kalah tadi lah. Oke, ku tampung. Menang pasti Prancis. Haiya, Inggris dikasih 1/2. Ya Oe tampung lah. Ayo Inggris, kalahkan Prancis. Prancis, Prancis, Prancis pasti menang. Prancis menang, Prancis pasti menang. Hehehe. Ya, Alse, ayo dong, duh, jadi panik kan nih. Skaternya juga nggak keluar-keluar. Mana nih skaternya? Bete deh ah. Big Queen-nya juga nggak ada dari tadi. Mana udah kalah 7B lagi. Hehehe. Tiara. Apa se? Beli apa? Nggak beli Wawa. Kau nampak Betty dek? Nggak tahu ah. Udah sana-sana jangan ganggu. Akika lagi fokus nih. Nanti kalah. Tuh kan kalah lagi. Ah. Hei, main apa kau itu? Dingdong online. Inang, mau ikut? Walah Tiara, Tiara. Double-double lah dosamu itu. Udah corakmu kayak hantu blau, main judi online, apa enggak penuh buku dosamu itu? Iya, pose sih ngurusin hidup orang. Kayak udah bener aja deh hidupnya. Wawa pun masih banyak salah, banyak dosanya. Cuman, janganlah komen itu. Bikin candu loh. Udah banyak kali usaha orang tutup gara-gara itu. Utang sana, utang sini. Ujung-ujungnya stres kau nanti. Oh, dibilangin orang kok malah pigi. Ih, udah gak ketolong lagi kampungku ini ah. Ceki. Alamak, cepat sangat lah Kak Seri ceki. Iyalah, ngapain lama-lama? Biar cepet cairnya.
kan lumayan untuk beli beras. Ha. Ah, perasaan kau cair. Aku yang cair ini, Sri. Wandai berapa bola lagi rupanya? 3. Alah, 3 lagi kok banyak gaya. Udah jelas lah aku yang menang, Wandai. Aku 1 lagi. Hei, siapa lagi nak main nih? Ya kau lah yang main, Bayoh. Siapa lagi? Ah, iya ke? Ayo main ya. Ih, risau lah. Mana nak pukul dulu ya? Ha, ni je lah. Alamak, tak masuk. Cuma no bola kau mau masuk, Zainab. Orang pukulan kau pun begitu. Megang sticknya kayak megang pulpen jang. Tangan kau pun goyang-goyang cagaknya. Jelaslah tak masuk. Maklumlah Wandai. Ai tak pandai main biliar. Main Wandai. Aku main yo. Abis ku bikin ini. Tengoklah. Alamak, jago sangat Wak Andai main biliar ni. Nah, nampak ya, dulu sering cabut sekolah ke kedai biliar tu. Iyalah, bandit Tanjung Balai ni. Manu adu lawan. 1 kartu lagi aku yo. Gak masuk. Tak ngaku, Sri. Mau keje-ejein pun, tetap masuk ini. Keng-keng, Bayo. Masa tak masuk? Gak masuk. Taruhan berapa pun berani aku. Ih, masuk ah. Ah, monang aku yo. Sum. Mana duitnya? Mana? Ih, kimbek lah. 1 bola lagi bisa kalah aku. Alamak, kalah lagi? 80 kali meja main tak menang-menang. Ai tahulah, ai tumbal di sini. Ih, aku kalau nengok Betty inilah. Tak kemana main-mainnya, heran aku. Rumah udah kaya, semua ada, itu pun gak betah dia di rumah. Prancis pasti. Hei Martha, kau? Aku Prancis, Bu. Ibu megang apa? Megang apa? Entah apa-apa bahasamu, gak ngerti aku. Piala dunia. Indah sekali ah, bisa gak tahu. Ayo bu, aku megang Prancis. 1/2 untuk Inggris. Mau, biar ku tampung. Main 200 ribu aja kita. Untuk enak-enak nonton. Ya, mau. Hei Martha B, judi tuh. Oh kau, udah masih kecil, perempuan. Taruhan bola pula kau. Gak ada menangnya kalau judi, tahu kau? Awak menang kau, Bu. Tengok nih. Menang pun kau, duitnya itu haram. Gak bisa kau makan, tahu kau? Ini masih kecil, udah berjudi. Bukan bantuin neneknya di rumah, sholat, ngaji. Walah Martha. Ah, panas. Tolong, panas sekali. Martha kena ceramah, panas. Oh, memang betul-betul setan kau ya. Dikasih tahu orang tua kok malah kayak gitu. Nampak Betty gak kau? Di sana tempat Warisma dia. Eh, ngapain si Betty di rumah Risma ya? Pasti menang ini. Up, jadi ah. Tambah. Aku juga lah. Ayo, ikutlah. Berapa kok, Bet? Kau dulu laris berapa? Gak sopan kok ya sama orang tua. Kita-kitanya ini. Nah, aku 8. Ya, apan balak 5. Yah, 8. Nih, 9 balak 6 ya. Nyimpen kartu kau ya, Bet? Kau aja yang menang dari tadi ah. Ih, apa pula nyimpen kartu? Mainan awak SD nih, Bu. Udah hafal kali lah kalau main QQ.
Kala-kala aja benakku. Main lagi kita. Iyalah, ayolah main. Udah kalah aku ini. Oke. Oh, hebat kau ya, Bet. Ya Allah, hancur kali aku nengok kalian ini ya. Main judi blak-blakan di depan rumah ini. Di situ ada anak kecil, di belakang masjid, di sini kalian main judi. Apa enggak takut lagi kalian si sapi neraka itu, ha? Kau lagi Risma. Bisa kali kau buat rumahmu lapak main judi. Ah, iseng-iseng aja ini. Biar enggak suntuk kali di rumah. Ih, mati aku dengarnya. Iseng-iseng pula nenek bilang. Nenek lagi, udah tua bau tanah. Bukannya banyak-banyak ibadah di rumah, malah buat dosa pula di sini. Harusnya nenek itu yang udah tua jadi contoh lah sama yang muda-muda. Jangan pula yang kayak gini. Ampun kali aku nengok kalian ya. Kalian pikir bagus kali yang kalian bikin ini, ha? Udah paten kali. Pasir toh kalian, pasir. Dunia ini udah gak lama lagi. Daripada kalian buang waktu untuk hal-hal yang negatif gini, ayolah kita ibadah, ngumpulin banyak pahala untuk bekal kita di akhirat nanti. Ih, pening kali aku loh. Kok jadi kayak gini lah kampungku, ah? Tapi awak menang banyak loh, Mak. Diam kau! Kubakar nanti kau ya, Bet. Kak, ini ya, Kak. Kok cepet? Janji kan 1 jam cepet. Kalian udah 2 jam loh di dalam. Ah, masa, Kak? Udah lama kali kalian di dalam. Kak, makasih ya. Ya. Ngapain orang itu di rumah Muris? Sewakan kamarku, Mak Bet. Hah? Halo Naku, apa cerita? Sehat? Udah dengerin dan nonton video podcast Mak Betty di Spotify belum? Udahlah pasti ya kan? Kalau udah, pantengin terus ya cerita Mak Betty. Tayang setiap Senin dan juga Kamis 2 kali. Kalau tiap hari, mandi namanya. Nonton dan dengerin cerita Mak Betty eksklusif di Spotify. Mana bola kau mau masuk, Jang? Orang caga kau pun goyang-goyang. Pukul kau. Prancis pasti menang. Prancis pasti menang. Ya, aman. Keluar skaters-nya dari tadi, Big Queen-nya pun nggak ada.